bisa gak sih nyampe 1000 bulan ini? Semoga. Kembali lagi di RMV. Aduh, wanginya ini helm baru dicuci busa-busanya. Jadi makin nyaman gitu loh. Ya juga sekalian nyobain mic baru, adapter mic baru buat kamera. Moga-moga penempatannya bagus, jadi nggak ada suara yang kersak-kersak gitu loh. Oh iya, gua kan pasang ini nih, phone holder. Cuman masih ragu-ragu gitu untuk dipasang, untuk dipakai ke jalan gini nih. Meskipun kuat, cuman karena ini baut L-nya nih slack, jadi dia nggak bisa dikencengin gitu. Jadi goyang-goyang. Kemarin juga baru ganti kanvas rim yang depan. Merek apa ya? Merek ISP gitu. Ya oke lah ya. Kalau punya rezeki bener dah, motor yang satu lagi mau dibenerin. Itu tuh karena akinya sudah habis masa ininya, masa jayanya. Waktu itu nggak menduga sih. Waktu aki baru 2019, seminggu kemudian COVID, yang nganggur motornya, jarang dipakai kemana-mana juga. Dipakai paling hanya keperluan waktu itu saudara-saudara di sini ada berapa ya? Tiga kena COVID, jadinya gua nganter makanan. Jadi dekat-dekat kayak motor itu udah gitu, ya karena jeblok ya motornya. Udah akinya udah soak, udah gak bisa digunain. Terus ada rezeki juga, coba deh meminang ini motor. Ya sampai sekarang masih aman lah, cuman ini mesinnya udah sudah harus diperbaiki. Aduh, tahu, pisang, kipas, tuh harganya 5.000 tuh. Terkejoet, gue terkejoet. Ini seperti biasa ke rumah temen si supporter. Oke, videonya segini aja dulu lah. Kita mau ngetes aja kan ini, mic-nya bagus, adaptornya bagus. Jadi ya sudah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Bisa gak sih nyampe 1000 bulan ini? Semoga. Yes. Dadah.